Halo rekan bediler dimanapun Anda berada, kembali lagi di Norman Hunting Sport Channel. Dan pada hari ini kita menjelang bulan puasa ya, kita sempatkan lagi kita bikin video. Dan saya pun di sini mohon maaf juga jarang-jarang mengupload video untuk teman-teman semua, karena memang kesibukan kita dan tim Norman Hunting Sport di workshop kita ya. Dan kebetulan hari ini kita lagi stay di rumah dan kita lagi sedang berlibur bersama keluarga menjelang bulan Ramadan. Dan kebetulan ini di akhir penghujung mau mendekati bulan Ramadan ini, kita ada pesanan lagi ini, yaitu unit GTXX full custom ya. Ini modifikasian semua di Norman Hunting Sport, kecuali kita chambernya kita bekerja sama langsung dengan pihak GTXX. Jadi kita order langsung ke sana, dan semuanya mekanisme dan juga untuk komponen-komponennya kita lengkapi di Norman Hunting Sport ya, terutama dari laras ini ya. Di sini kita laras menggunakan laras hyper barrel. Jadi laras hyper barrel ini bisa digunakan untuk hunting, untuk berlomba, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan latihan menembak lainnya ya. Jadi untuk laras hyper barrel ini kita desain untuk range maksimal sampai 120, bahkan mungkin lebih ya, yang sudah kita tes di video-video sebelumnya menggunakan laras hyper barrel dari Norman Hunting Sport ini. Kita sudah tes di jarak 90 sampai 120 meter ya, dengan hanya menggunakan peluru KIS ya, dan bisa dilihat di video-video saya sebelumnya ya. Ini GTXX miliknya pesanannya Bapak Freddy, dan beliau sudah mengindian di kita. Ini cukup lumayan sih untuk biaya indiannya di kita ya, karena untuk inden dari unit GTX ini, karena untuk pembuatan chamber ini sangat lama sekali, memakan waktu sampai 2,5 bulan ya untuk setting apa komponen-komponennya di kita di Norman Hunting itu sekitar 1 minggu sampai hampir 10 hari lah ya, untuk sampai hasilnya sangat-sangat maksimal ya, dimaksimalkan ya. Oke, dan sudah tentu jelas di sini dari GTXX ini sudah menggunakan full CNC ya. Jadi semuanya pengerjaan sudah full CNC. Di kita yang spesial, jadi settingannya kita setting semua, jadi sesuai dengan permintaan ya, sesuai dengan permintaan customer. Jadi kita memaksimalkan apa yang diminta oleh customer ya. Jadi beliau ingin meminta settingannya untuk hunting dan juga untuk lomba. Jadi kita sangat tekankan di akurasi sekali ya. Ya, seperti itu. Untuk berat dari unit ini memang tidak terlalu berat ya. Ini kalau misalkan sudah terpasang dengan, apalagi ini kan kita menggunakan Sentinel ya, ini teleskopnya Sentinel, ini cukup lumayan berat ya. Jadi sekitar 3,5 kilo ini kalau dengan teleskop. Tapi kalau tanpa teleskop, ini beratnya hanya sekitar 2,8 kilo, jadi sangat ringan. Apalagi sudah menggunakan tabungnya karbon ya, ini tabung DWM karbon 470cc ya. Jadi memungkinkan teman-teman ini untuk bisa menembak sampai kurang lebih 3-4 magazin kali 14 rounds ya. Jadi cukuplah sekitar 70 kali shoot ya. Untuk tekanan anginnya, settingannya kita cukup di 2500 untuk inputnya, dan output regulatornya kita setting di 1650 ya. Ya, jadi 1650 itu udah pas lah untuk misalkan settingan untuk hunting, apalagi untuk lomba ya. Jadi nggak terlalu besar outputnya ya. Dan ini dia hasil dari rakitan di kami di Norman Hunting Sport. Ini miliknya Bapak Freddy dan siap untuk diuji coba di lapang tembak ya, sebelah ya. Oke, dan untuk penjelasan lainnya mungkin sudah cukup ya untuk di unit GTXX ini. Dan mungkin ada beberapa rekan-rekan juga sudah tahu ya dengan kehebatan unit GTXX ini, dan juga finishing chambernya yang sungguh luar biasa. Udah kelasnya, udah kelas pabrikan, udah kelas ekspor ya. Jadi tidak diragukan lah, dengan harganya pun jauh memang di atas rata-rata harga Predator pada umumnya ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, tak berlama-lama, mungkin setelah video ini nanti bisa dilihat di video yang selanjutnya, kita akan tes akurasinya ya di lapang tembak Benres seperti biasa ya. Bagaimana sih dengan akurasi tembakan GTXX ini, apakah memungkinkan untuk lomba, apakah memungkinkan juga untuk hunting. Simak terus ya di Norman Hunting Sport setelah video ini selesai di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, silahkan bagi yang ingin memesan unit GTXX Predator spesial ini, bisa langsung hubungi ke nomor saya yang selalu tertera di video saya, atau di 0812-8171-5343 ya, langsung WhatsApp saja. Langsung WhatsApp untuk detail harga dan deskripsinya, karena saya nggak ngepang-pangkan harga di sini, karena masing-masing style ini berbeda-beda ya. Ada yang
versi ekonomisnya, ada yang versi high grade-nya seperti ini. Jadi harganya nggak tentu ya teman-teman. Jadi langsung saja kebutuhan teman-teman apa, unitnya mau seperti apa, settingannya silahkan langsung tanyakan ke kami. Kami akan secepatnya membalas pesan-pesan ataupun silahkan telepon juga apabila urgensi silahkan. Demikian, terima kasih, salam satu laras. Selamat menunaikan ibadah saum bulan Ramadan sebentar lagi ya teman-teman. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.